Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa subihi ajma'in Rabbi zidni ilma Allahumma fa'ni bima alam tani Wa alimni ma yang fa'ni wa rizukni ilman yang fa'ni Dipancarkan dari Jalan Masjid Salat Rahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Salat Rahim, dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun saja anda berada saat ini semoga selalu dalam keadaan sehat semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin dapat hadir menemani anda dalam acara bincang inspiratif bincang inspiratif kita kali ini akan menghadirkan salah satu uh, tokoh gitu ya kalau bisa saya katakan tokoh beliau tokoh ini yang insya Allah akan berbagi ceritanya, cerita yang luar biasa. Kalau misalkan Iwan Awat pernah mendengar nama Nama, pasti langsung bisa nebak gitu ya. Wah ini tokoh mu'alaf. <laughs> Alhamdulillah kita kedatangan Ustad uh, Ustadz Nama di studio Rasil ini akan menemani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini? Ustadz? Alhamdulillah bukhairana. Alhamdulillah Ustadz. Ini ada ada apa? Ada kabar apa gini ya, Nezaya, datang, <laughs> sini, Allah. ya. <laughs> Saya yang dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa bisa datang ke Rasul. Hmm. Ya Allah. Searching saya Ustaz. Sudah lama sih searching ya, udah beberapa tahun yang lalu Allah. Gitu ya. Karena kan di Rasul ini kita ada program uh, cerita mualaf gitu ya. Oh Allah. Ya Ustadz tuh nah. udah masuk list. Oh ternyata doanya DPO, DPO. <laughs> DPO. Saya jadi DPO. Ustadz biasanya kan yang bikin list ya. Enggak <laughs> <laughs> juga. Sekarang masuk list gitu. Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan izinnya di kesempatan Allah kali masalah, ini. Ustadz kayak nama bisa hadir, bisa silaturahim ke studio. Yang pasti ini bisa, ini bercerita juga nanti bersama Ikhwan dan Awat. Semoga obrolan kita di kesempatan kali ini akan memberikan pencerahan begitu pun memberikan ibroh bagi kita semua. Jadi kalau di Rasil ini, bincang inspiratif ini, kita senang mengambil uh, pelajaran, hikmah dari kisah perjalanan seseorang. Insya Nah, makanya ketika Ustadz kayaknya ini hadir, kita tuh ingin gitu, dapat cerita apa Insha yang nanti bisa dijadikan ibroh dan juga dijadikan hikmah untuk perjalanan hidup Insha kita. Allah. Seperti yang sudah dikenal di media massa ataupun media sosial, Iwan Ahwat, Ustadz Kayanam ini seorang mu'alaf. Yang bersyahadat di tahun 2009 ya Ustaz? Naham Ustaz, sorry. Di tahun 2009. 26 Agustus 2009. 26 Agustus kala 26. itu. Ya. Dengan ceritanya yang nanti kita akan dengar gitu ya. Dan saat ini beliau aktif uh, memberikan uh, ceramah ya Ustaz ya? Suka juga ya, ngajar. Itu sebetulnya hmm. adalah bukan ceramah sih. Isinya adalah paparan testimonial tapi berdasarkan data-data Kualitasnya ilmiah hmm. dan dan berdasar kepada pengalaman pembelajaran pedagogis dan didaktif nggak boleh keluar dari situ nggak boleh keluar dari situ nggak boleh pertanyaan Insya. pertama sih saya sih Bos Barakallah Insyaallah Fadl pertanyaan pertama ini bisa membuka semuanya <laughs> Insyaallah Insyaallah <laughs> tuan guru Kenapa Ustad bisa cinta sama Islam karena saya cinta Yesus ada prosesnya Ustad uh, uh, <coughs> Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk Uh, gini, saya tidak bisa lagi menceritakan apa saya belajar atau saya apa. Karena itu sudah di-clearkan, sudah, sudah di-finishkan, hmm. sudah, di sudah diselesaikan masalah itu. Hmm. Pada tanggal 18 April tahun 2018. Hmm. Sekali lagi, tanggal 18 April 2018 di Jalan Brawijaya 9 nomor 3B. Hmm. Itu adalah kantor LBH. Uh, kantor lawyer, lawyer firm, ada ada firm di situ ada ada lawyer, hmm. kumpulan para lawyer yang juga lawyer-lawyer muda ini mereka luar biasa rata-rata S2 bahkan ada yang doktoral yeah. di bidang law, di bidang hukum, hmm. uh, lulusan luar negeri juga banyak tapi masya allah mereka juga adalah para ustadz, hmm. mereka mengajarkan keislaman kepada orang-orang yang terutama mualaf, nama lembaganya itu Lembaga Bantuan Hukum di Brawijaya 9, Jakarta Selatan. Hmm. Nah, uh, mereka punya perkumpulan ustadz-ustadz namanya Syarikat Kebangkitan Pemuda Indonesia, Syarikat Kebangkitan Pemuda Islam Indonesia. SKPI. Uh, tanggal 8, ya SKPI betul. Hmm. Nah, soke. Okay. Jadi saya di situ datang kepada salah seorang di sana, namanya Ustadz Fatir, dan saya hmm. ngobrol tentang uh, begitu banyaknya keberatan hmm. terhadap saya. Saya bilang, saya, saya, saya malah nggak keberatan dengan apa adanya saya. Saya tidak pernah menjadikan latar belakang saya sebelum mengucapkan Ashadu alaihi ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah itu sebagai sarana saya untuk jadi Islam, mencari popularitas, bahkan mencari uang. Mau tidak? Hmm, hmm. Saya tidak saya tidak pernah. Uh, bahkan buat saya nggak ada gunanya. Kenapa? Karena buat saya menjadi Islam itu bukan mencari popularitas dan mencari uang. Yeah. Karena di Islam sendal aja di depan masih tilang. Bagaimana kita bisa bisa cari uang dari Islam, hmm. ya kan? Pada saat itu sebelum saya uh, bersyahadat, ketika saya masih menjadi seorang Kristen Protestan, saya dulu Kristen Protestan dan saya tidak malu bilang itu. Uh, dan saya tidak pernah menjadikan gereja dan lembaga-lembaga kekristenan sebagai sasaran serangan hmm. serta sara, sasaran untuk underestimating or insulting or other lah uh, apa? Hal-hal yang menodai serta menistakan yeah. dari kita punya saudara sampai saat ini aku masih panggil saudaraku yang aku kasihi dan hormati mm -hmm. saudara Kristen dan Katolik bukan waktu itu saya melihat bahkan Islam ini identik dengan kemiskinan, afkan afwan Ustaz. Yeah. identik dengan kemiskinan. Kenapa? Karena orang mau benerin musola aja dia dorong-dorong drum ke tengah jalan, mm -hmm. dia pakai kayak jaring-jaring mm -hmm. lalu mulai pakai mic. Lemparkan saja, lemparkan saja. Uh -huh. Saat itu saya masih Kristen, tapi saya sudah tersinggung gitu. Uh -huh. kok membuat Tuhan jadi hina sekali gitu. Uh -huh. Kenapa? Miskin amat gitu. Uh -huh. Ada begitu banyak lembaga yang bisa membantu. Nah itu salah satu contohnya. Saya bikin surat ditulis tangan di depan para lawyer dan ada juga dari pihak kepolisian dan ada perwakilan gereja. Per bukan perwakilan gereja maaf perwakilan dari saudara Kristen yeah. dan Katolik. Saya bikin surat di atas meterai saya tanda tangan bahwa saya tidak akan lagi mengucapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan uh, nama secara spesifik dari kelembagaan baik itu pelayanan rohani ya, hmm. rumah ibadah apalagi lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Saya tidak Sejak hmm. saat itu saya kesini tidak lagi mempermasalahkan hal itu, hmm. karena memang bukan masalah buat saya. Yang saya ingin sampaikan bukanlah, wo dulu saya pernah jadi ini loh, saya yeah. pernah jadi ini, nah nah nah. nah. Buat saya <tuh> itu gak ada gunanya. Karena hmm. apa? Karena karena memang bukan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaan Ustaz yang tadi. Kenapa saya masuk Islam? Yeah. Kenapa saya mengucapkan dua kalimat syahadat? Kenapa saya mengucapkan syahadat yang lain itu? Hmm. Penyebabnya? melalui pencarian, kata Ustaz tadi kan? Tidak, saya dipertemukan. Oleh siapa? Oleh Jesus. Jesus yang mengarahkan saya melalui kata-kata beliau yang tertulis. Kata-kata yang valid ya. Kata-kata yang valid beliau yang termaktub di dalam kitab yang namanya The Four Gospel itu. Atau empat Injil utama itu. Matthew, Mark, Mark dan Luke, dan John. Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau juga ada beberapa tulisan-tulisan uh, yang termaktub dalam kitab-kitab yang tidak termaktub dalam empat Gospel. Yesus memperkenalkan saya kepada Rasulullah, hmm. Alaihi Wasallam. Yesus memperkenalkan dirinya, Yeshua Mesias itu, yang di kampungnya di Nazaret itu di Nazaret itu disebut sebagai iso Beliau kalau di kampung kan dipanggil Isou. Hmm. Beliau berbahasa Aramea dengan dialek Syriak. Yang sangat dekat sekali dengan dengan Arab. Bahasa Arab. Karena satu rumpun bahasa Semitik. Yeah. Bahasa Semit. Satu rumpun. Hmm. Beliau kata-katanya saya baca begini. Seth. Sampai sekarang saudara Kristen yang masih salah tangkap ya. Ada yang masih salah tangkap. Hmm. Banyak. Yang suka maki-maki saya di Youtube. Para ahli teologi, para pendeta yang aku hormati bohong dia nggak pernah punya apa nggak ada tulisan itu begini saya membaca satu tulisan yang itu adalah kata-kata Yesus bunyinya begini kata-kata Isa alaihissalam Isa bin Maryam hmm. Ahmad bihota itu bukan bahasa Arab sir yeah. itu bukan bahasa Hebrew itu Aramea Syriac tapi saya pernah dengar fon itu tuh Fonam itu tuh di film Lord of the Rings ya, Ustaz? Ih, Lord of the Rings? Iya, Boros. <laughs> Seron amat Lord of the Rings! <laughs> pas Hobbit! Hobbit! pas Arwen itu yang dia dari oh, itu, oh, dia oh, ngucapin oh, itu gitu. Oh, masa? Kok agak deket-deket ke situ ya? Enggak, Boros. Ustaz ngucap. Oh, saya enggak tahu, Boros. Enggak, ucapannya gitu oh, ucapannya. tadi. ucapannya. Saya ulang ya. Iya, iya. Kalau orang bohong, gampang, Ustaz. Hmm. Suruh ulang aja, pasti beda. <laughs> ya, Jadi beda. saya mau ulang nih. Bukan berarti saya ingin oh, orang percaya, yeah. hmm, nggak butuh juga. Saya Saya cuma bilang aja, hmm. Muhammadin. Hmm. Muhammadin bi biallah. Itu kata 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 kata, kata kata kata, 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 Isa al Uh, 1 sampai 2 kilometer dari arah Yerusalem. Hmm. Di satu rumah yang beliau pinjam di lantai atas untuk makan sahur. Perjamuan yang ada di lukisan itu, Ustaz. Ya. Lukisan perjamuan, perjamuan terakhir itu. Terakhir. The Last Supper, disebutnya. Hmm. Itu bukanlah perjamuan seperti itu, start. Ternyata. Seperti ilustrasi pelukisnya, ya? Ya, ilustrasi saja hmm. pelukisnya kita tapi kejadiannya tidak seperti itu. Hmm. Karena kumpulan Hawariun atau 12 disciples ditambah Yeshua Khamsiah atau Isa AS atau Jesus Christ ini adalah satu kelompok yang yang dicari oleh pemerintah Romawi sebagai pemerintah kolonial pada saat itu. Tidak mungkin tidak mungkin ya. seperti itu gitu, tidak mungkin, jauh dari itu, jauh. Hmm. Mereka makan sahur, bukan perjamuan. Mereka makan sahur karena besoknya itu mereka akan persiapkan Paskah Pesah. Pesah itu artinya memperingati Passover keluar memperingati keluarnya Bani Israel dari tanah perbudakan di Mitzri di Mesir. Hmm. Pesah itu Paskah itu tidak pernah jadi hari raya kebangkitan Yesus dari kematian. Tidak pernah ada salah kaprah. Hmm. Nah hal-hal seperti ini Ustaz. Yang mendorong aku untuk menyampaikan. Ustaz maaf tadi ya. artinya berarti apa tadi? Itu? Artinya hmm. itu riwayatnya dari mana Ustaz? Baik, artit Galen Hafe tapi Allah uh, ini uh, adalah tulisan yang tidak ada lagi sekarang hmm. karena di dalam terjemahan maupun apa uh, uh, musab ya kita bilang ya. Ada kitab-kitab yang disebut sebagai Holy Bible itu, kata-kata hmm. itu sudah diterjemahkan dan bahasa aslinya juga sudah tidak begitu lagi. Hmm. Artinya adalah akan datang setelah aku. Seorang laki-laki. Tidak ada dusta pada bibirnya apa? apa? Apa, apa maksudnya bibirnya manis semata-mata? Tutur kaca, katanya tuh manis semata-mata. Dia adalah eh, eh Ahmad Atemak, hmm. Muhammadin, dan dia datang dari Allah. Dia bihasta kasta. Dia akan membawa engkau. Ustaz boleh buka internet gak? Ada bisa. yang bisa buka internet apa? Bisa Ustaz. Supaya supaya pembuktian saya saya gini ya masih ada sisa sisanya ustadz di dalam terjemahan Alkitab sekarang ini hmm. masih ada sisa sisanya. Ketika aja Yohanes spasi 16, hmm. terus yang tanda bagi titik dua gini ustadz. 13 Yohanes spasi 16 Tanda bagi itu titik 2, 13 Lalu nanti pilihnya yang Sabda uh, Versi paralel ada tuh Yohanes 16, 13 Ustaz sudah buka? Ya. Ada? Yohanes 16, 13 sudah? 16, yeah. Yeah. 13 Hebrew Yohanes spasi 16 Spasi 16 Terus yang tanda bagi ini titik 2, 13 yeah. Yeah. Sudah? Ustaz boleh bacakan. Versi paralel? Iya, iya. Gak tampilan apa -apa. ayat? Gak apa-apa, apa-apa. Bebas saja. Karena ini sah, ini legal dari lembaga Alkitab Indonesia. Hmm. Saya nggak mau ngarang-ngarang. Bu, ini bukan asumsi. Ini ini masalah iman, Ustaz. Satu Kita ayat jatuh. ya, Ustaz? Iya, ya, satu ayat aja, Ustaz. Kalau baca ini ada doa awalnya nggak? Nggak ada. Langsung aja ya? Nggak. <laughs> iya. Tetapi apabila ia datang? Iya. Ianya huruf besar? Iya. Iya, oke. Okay. Yaitu roh kebenaran. Iya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, iya. sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, iya. tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, baik. Segala sesuatu yang dia bilang itu bukan dari dia, hmm. tapi dia dari, dari kekuatan yang dia dengar. Itu ada sebelah kanan, Ustadz, kalau kita scroll ke bawah di sebelah kanan dari kotak merah. Ada tanda tambah bahasa Inggris. Ya. Boleh diklik Ustaz. Diklik aja bahasa Inggrisnya nanti hmm. keluar ayat tersebut dalam bahasa Inggris. Ya, Boleh dibacakan yang ada tulisan KJV itu ada <laughs> Ustaz. Iya ini... saya masih hafal soalnya. Geser <laughs> <laughs> ke bawah ada huruf tebal KJV sebelah kirinya. Boleh dibacakan bahasa Inggrisnya. Yang di 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 blok kuning itu. Nanti di paling bawah ada huruf di bo, di tebelin KJV. Ustadz boleh baca, KJV. KJV. KJV? Awalnya kan but when he, terus ke bawah, oh, ya but ke bawah. be it, be it when he... But when when he, lihat, Ustaz? the spirit of truth comes... Ustaz, bad, bad, Ini ini bad, 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 Oh bad, KJV bad, 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 Oh. How be it when he? How be it when he? Yes. He nya huruf besar He. The spirit of truth. The spirit of truth is come. Is come. He, he will guide itu, you. He itu hmm. untuk 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 sesuatu yang tidak bisa dilihat atau bisa dilihat? Sir? Bisa he, dilihat. Laki-laki. Hmm. Ya. Yeah. Nah, ini 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 kalau kalau dilihat hmm. secara sekarang itu tidak tidak ketahuan apa apa di belakangnya. nggak lewat aja. Di gereja lewat aja dulu saya. Ini bukan bukan menyerang ya, bukan. Hmm. Bukan menistakan tidak. Ini pengalaman pribadi. Hmm. Ini kan testimonial nih. Hmm. Cerita katanya. Kalau baca selama saya di gereja dan begitu banyak saudara sampai detik ini, itu lewat itu baca ini. Kenapa? Karena tidak tidak ini kan terjemahan. Tidak ada bahasa aslinya. Tidak disertakan. Nah, bahasa aslinya itu he itu Hua dalam bahasa Ibrani-nya Personal, pronoun, maskulin, singular. Personal, pronoun, hmm. maskulin, singular. Hmm. Singular, pronoun. Sendiri dia. He, laki-laki. Siapa? Spirit of Truth. Spirit of Truth itu bahasa Ibrani-nya adalah Feruah Hemet, he feruah Hemet, sekali lagi feruah Hemet. Nah, ustadz saya dipertemukan dengan apa arti feruah Hemet ini? Kalimat ustadz itu boleh ya? ke Google hmm. kosong, boleh ke Google kosong, hmm. ketik strong concordance hmm. s t r o n g spasi concordance chord Concor dan C. Concordance, dan uh, cekcord strong concordance spasi ha. kok langsung tampil KJP di situ masa Iya strong concordance, concordance spasi si H. ya H kita uh, saya boleh minta kertas susah saya tulisin nanti hmm. supaya pemirsa juga mungkin ada yang mau mengikuti ya supaya hmm. saya tidak dibilang bohong atau apa Insya Allah pemirsa bisa ikutin kok bisa bisa, ini ini seperti pengalaman tapi yang insya Allah bukanlah menjelek-jelekan. Karena ini adalah testimonial yang ilmiah. Insya Allah saya boleh minta kertas? Ustadz Afwan. Jadi saya tulis semuanya ya. Supaya urut-urutannya jelas. Sukran Ustadz Afwan ya. Ini baru ada ya kayaknya siaran yang seperti ini ya. Yang pertama adalah nomor satu tadi saya tulis. Yohanes 16.13. Lalu yang kedua adalah. Strong concordance. concordance Concordance H 571 hmm. Nanti carinya begini Para tuan guru Para pemirsa yang budiman Ya Strong concordance H571 hmm. Nah Pilih webnya Ini kan udah diketik ya di google ya nanti begitu diklik enter, maka nanti ada pilihan. Hmm. Pilihan webnya yang mana? Yang legal, jangan yang ngaco. Yang legal. Itu pilihannya adalah tulisannya blue letter. Ada di situ pilihan webnya namanya... Elia.com Ya, blue letter ada. Blue, letter. Blue, blue letter. Ada blue letter? Bible, Bible, Hub, Elia.org Coba ke atas saja. In Greek. Blue letter atau Bible Hub, dan tulisannya "Bible Hub". Nah, ada begini ya, jadi supaya tidak ngarang ya, Bible Hub. Oh iya, Bible Hub ada. Ada Bible Hub. Nah, nanti dicari itu, nanti dapatnya begini, ustaz. Nanti didapatnya begini, uh, tulisannya gini: "Maaf ya." maaf Nanti dapatnya begini. Dibacanya dari kanan ke kiri. Dibacanya dari kanan ke kiri. Maaf, saya kasih tanda panah. Afwan. Baca Hebrew itu sama seperti baca Arab. Dibacanya dari kanan ke kiri. Emet. Emet. Nah, di sini dipakai nikut atau tanda baca seperti Arab itu apa, Pak? Patah kasar itu apa? Harokat. Nah, di sini nanti alefnya itu dia ada tanda baca nikut namanya. Itu segol. Segol. Segol ini dibacanya bukan uh, apa vokal e, tapi ada h-nya di situ sehingga pronunciation-nya itu begini Ustaz. Ini. Ah itu Ustaz udah dapat. Iya. Yeah. Yeah. Ada pronunciation di situ? Ustadz bisa buktikan. Iya. Iya. Pronunciasinya bagaimana? Cara membacanya. Seperti itu ya? Iya. Silahkan dibaca hmm. Ustadz. Jadi saya bukan dibilang bohong. Ustadz kan <laughs> udah cari. Boleh dikasih lihat aja ke kamera. Hmm. Bukan saya yang bicara. Bible yang bicara. Silahkan ya. ditunjukkan ke kamera. Yang mana Ustadz? Pronunciation. Kan ini 571 Ahmad. Ya kan? Oh, belum 571-nya belum kok. Ini Ustaz. 571. Nah, 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 bukan. Hmm. Bukan, bukan ini ayat. Ulang lagi Ustaz. Carinya begini Ustaz. Strong concordance H571. Oh, iya. Saya contohkan ya supaya orang hmm. supaya orang ini ya bisa 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 juga ya. Soalnya banyak yang bingung itu mengikutinya. Enggak, saya saya nggak bikin bingung orang. H571 nanti ketemunya emet. Nanti ketemunya emet. Lalu diklik Bible Hub dan sebagainya, ya ini harus 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 ini supaya saya nggak mau dibilang menyesatkan penipu dan apa apalah penipu penipu gitu pembohong menyesatkan umat itu dibacanya ehmet feruah ehmet Yesus yang bicara akan datang seseorang setelah aku dia akan menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran yang tadi Ustaz baca yeah. dan dia namanya Ahmad dan Al-Quranul Karim mengkonfirmasi hal itu di dalam Surat uh, Al-Maidah 116. Akan datang uh, sesudah aku, ya, mungkin Al-Maidah 116, ya, bukan. Baik, kita mulai ulang ya. Ini Google, ketik Strong Concordance. Strong Concordance. Oh, saya kasih, saya kasih langkahnya ya. Supaya bisa diikutin, Concordance H571, h strong Concordance H571, Ustadz boleh, boleh kasih lihat ya, boleh kasih lihat Ustadz Afwan. Ini dia, nanti dapatnya begini: ini kelihatan enggak wow. nih? Aduh, kesian, kecil sekali ya. Kelihatan enggak ya? Nanti bisa diketik ya strong concordance yang tadi saya bilang ini H571. H571. Hmm. Nah, nanti pilihan di bawahnya ada H571 enat strong Hebrew lexicon blue. Nah, ini start nih. Nanti jadinya kayak gini. Oh, iya. Jadinya. Emat. Nah, kita klik ya. Kita klik tuh. Kita klik. Nanti dia akan keluar Blue Letter Bible, Blue Letter. Hmm. Jadi di dalam Bible sendiri dibilangin bahwa yang akan datang setelah Nabi Isa itu yang namanya Ahmed. Yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa yang dia dengar. Dan dia akan menyampaikan dan menuntun antum semua kepada seluruh kebenaran. Begitu. Nah nanti keluarnya seperti ini, Ustaz. Biru dia warnanya. Biru, naam. Ada Ahmed, nanti dicari di bawah ada pronunciation. Coba lihat. Digeser pelan-pelan cari di bawah huruf di bawah huruf Ibrani itu ada tulisan translate transi transli, transliteration emet lalu di bawahnya ada pronunciation betul trans nah di bawahnya kan ada transliteral iya. lalu pengucapan pengucapan, pengucapan dia pusat Ahmed Ahmed hmm. Nama Rasulullah ada di dalam Bible. Diucapkan oleh siapa? Oleh Jesus Christ, oleh Yeshua Hamasyah. Saya ngarang. Dan Al-Qur'an mengconfirm itu. Hmm. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa Bible ada ada bagian yang memang menjadi perdebatan dari ayat-ayat Bible. Nah, ini salah satunya, Ustaz. Lalu yang berikutnya, yang berikutnya ini uh, agak aneh gitu. Saya tadi bilang di depan Ustad tanya, kenapa? Karena Yesus memperkenalkan aku dengan beliau. Loh, sok tahu itu orang. Sesat itu orang. Pasti para orang saudara kita yang aku hormati Kristen dan Katolik wah marahnya minta ampun ketika saya bilang gini. Kenapa mesti marah? Ada kok. Ya. Ustaz ketik. Ustazku ketik nomor tiga ya. <laughs> Ustaz ketik song of song lima in Hebrew. Hebrew tulisannya. Nah, Afwan. Song of song. Song of song. Ustadzku, mohon maaf. Ya, bisa diikuti. Ini langkah-langkah saya. Bukan bukan saya mau orang supaya jadi Islam. Enggak, bukan menyerang kekristenan. Bukan. Saya ini langkah saya dulu. Song of song, Lima in Hebrew. Nah setelah klik. Nanti ada pilihan. Yang ini Ustaz. Nanti pilihannya. Webnya. Yang Mekon Mamre. Mekon ada Mamre. tulisan. Mecon Mamre ada? Ada. Mamre itu nama tempat loh. Di Hebron. Hmm. Mamre itu nama tempat ya. Di Hebron. Ke arah makamnya Bapak Abraham. Atau Nabi Ibrahim salam. Hmm. Nanti pilihnya yang. Ada tulisan. Mekon Mamre. Nah, barakallah. Ada Mekon Mamre? Klik. Nah, nanti ada tulisan urek-urek di sebelah kiri, betul? Ada tulisan bahasa Inggris di sebelah kanan, betul? betul. Baik. Di scroll ke bawah, ust uh, Ustaz. Ustaz, ketemu? Hmm. Asik. Di scroll ke... Ini 516. Oh, bukan, Ustaz. Ustaz, salah terus ya. <laughs> <So> <laughs> -so. Chapter 5. Iya. Yeah. Mekon Mamre. AE kok sudah ditranslate bahasa Indonesia? Udah ada Indonesia ya, ya set. Iya, tapi bahasa Hebrew-nya hilang. Oh gitu. Bahasa Hebrew-nya hilang. Ini saya bukain lagi lah. Hmm. Nah ini yang ada Hebrew-nya. Oh, Ustadz, bahasa Hebrew-nya nggak ada. Hmm. Ada yang Ustadz punya bahasa Ibrani-nya sebelah kiri. Baik. Eh, uh, gini. Di sini tidak ada bahasa Hebrew-nya ya? Iya. Saya saya incer bahasa Ibrani-nya. Saya tidak incer terjemahan. Hmm. Maaf ya, saya bukan kaleng-kaleng. <laughs> <laughs> Jadi saya saya tidak tidak ini uh, song. Jadi saya tidak mau apa sudah diatur gitu nggak mau ya song of Solomon 5 Nah nanti ada Mekon Mamre ya yang ada itu kuning ya. Nah nanti setelah terbuka Ustadz setelah terbuka. Hmm. Setelah terbuka, itu di scroll ke bawah cari angka 16. Kan di atas itu ada angka 1, angka 2 kan? Ya bener ya? Sat ya. Di scroll ke bawah, itu dapat angka 16. Dapat angka yang paling bawah itu 16. Sudah? Sudah? Baik. Kita lihat bahasa Ibraninya Ustaz. Kita lihat bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya itu dibaca dari kanan ke kiri. Ya? Sudah? Lalu cari yang bentuknya begini Ustaz. Yang bentuk hurufnya ya, bentuk hurufnya begini. Bacanya dari kanan ke kiri. Cari sekelompok huruf yang bentuknya begini Ustaz. Ada yang kayak jok gitu ada yang kayak kursi apa kursi itu dia kelompok kata di baris kedua sebelum titik koma bacanya dari kanan ke kiri Ustaz. ada ketemu nggak ketemu nggak ah nih saya kasih tahu aja ini ini Ustaz, nih ya ini angka 16 saya gede ini angka 16 kita urut ya setelah angka 16 ada yang seperti gelas seperti tongkat, itu taf zayin, artinya 16 dalam bahasa Ibrani. Kita geser, lalu ada seperti kursi, ada huruf C terbalik, ada titik di tengahnya, benar? Iya, betul. Lalu koma, bacanya dari kanan ke kiri ya Ustaz ya, jangan dari kiri ke kanan. Bacanya dari kanan ke kiri. Ada seperti kursi, ada titik di bawah, lalu ada C terbalik, titik di tengah, lalu ada I. Betul? Iya. Koma geser lagi, lalu ada seperti kursi yang ada sandarannya, ya, ada kursi lagi seperti ada sandarannya, lalu ada seperti kursi tapi kakinya bengkok, lalu ada seperti tongkat, lalu ada koma, lalu ada seperti bentuk roti, seperti P, lalu ya? koma, ya, P, betul, koma, roti. Udah, benar berarti, lalu ada satu garis, ada titik dua di bawahnya, betul? Ya. Lalu ada c terbalik, ada titik tiga miring di bawahnya. Yeah. Lalu ada i, betul? Lalu koma, betul? Nah di sebelahnya itu ditekan yang lama, Ustaz. Ditekan yang lama sampai biru. Kelompok kata itu ditekan yang lama sampai biru. Yeah. Sudah? Sudah hmm. dapat? Ustaz, hebat. Nah, Mana dia? Sal 16. Nah 16, 16. Nah ini yang ini diketik. Nah itu. Hmm sudah dapat diteken yang lama sampai biru sudah sudah kopi atau salin di kopi atau di sudah kita keluar dari situ Google Translate Ustaz. Google Translate Google Translate Google Translate tadi kan sudah disalin kita keluar dulu kita Google Translate di sebelah kiri kan pasti keluar pertama bahasa Inggris Bahasa Indonesia, betul. Yeah. Bahasa Inggrisnya diganti bahasa Ibrani. Tulis saja I-B-R-A-N-I, Ibrani, ya, Ibrani. Bahasa Inggrisnya diganti Ibrani. Ketik aja Ibrani, Ibrani. Nah, udah. Sebelah kanannya Arab. Sebelah kanannya Arab. Sebelah kanannya bahasa Arab. Masukkan. Ya. Sebelah kanannya Arab. Sudah? Masukkan. Yang ya. tadi kita copy itu. Ya. Perlihatkan, Ustaz. Hmm. Muhammad. Gak bisa ya, Jaya? Liat, kan? Iya, kameranya harus ganti yang canggihan dikit. Ya nanti diikutin. Langkah-langkah ini. Secara perlahan-perlahan. Hmm. Ustaz sudah dapat? Apa isinya? Ya? ya. bacanya Yidis itu. Wah, enggak itu. Hebrew, bukan Yidis. Ustaz. Oh, salah berarti Google tuh ya. Saya ya. Silahkan diikuti langkah-langkah ini. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika Kristus memperkenalkan aku kepada Seorang laki-laki yang orang hina, ya orang hina, orang hina. Uh, buta huruf itu udah umum, ya buta huruf istrinya banyak, menikahi perempuan di bawah umur, udah sering banget itu kita dengar. Mm -hmm. Tanpa mereka tahu apa itu, gitu ya, di mana dia ada perang, berdarah-darah. Ternyata membuat saya jadi penasaran, karena apa? Karena yang diperkenalkan Yesus ini melalui pengalaman saya ini, justru memperlihatkan bahwa Yesus yang ada di dalam Bible itu tidak seperti yang saya kenal lewat gereja. Sekali lagi, Yesus hmm. yang memperkenalkan saya kepada seseorang yang namanya Muhammad itu hmm. dan Ahmed tadi itu hmm. adalah Yesus yang berbeda dari yang yang saya kenal di gereja. Jesus di dalam Bible adalah Jesus yang berbeda dari apa yang saya kenal beliau dari gereja. Melalui dogma, dogma pemahaman dan pembelajaran liturgia hmm. serta tatanan iman. Yang diberikan oleh dogma-dogma bapak-bapak gereja. Berbeda sekali. Berbeda sekali. Dia 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 memperkenalkan seseorang yang namanya Ahmad. Yang namanya Muhammad. Yang akan datang setelah dia. Yang mengabarkan agama yang sama seperti dia. Ustaz boleh ketik di Google. Ustaz boleh ketik di Google. Yesaya. Ketik aja biasa. Yesaya. Y-E-S-A-Y-A -a. Spasi 29. Tanda bagi 12. Yesaya. Yesaya. Spasi 29. Anda bagi 12. Sudah dapat? Sudah. Silakan, Saat, baca. Dan apabila kitab itu diberikan iya. kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini." Iya. Maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Hmm. Siapa itu orang? Kenapa kitab itu diberikan semua nabi-nabi dalam Alkitab? Semua nabi-nabi dalam Bible termasuk Yesus, nggak ada yang buta huruf. Tapi kalau kita baca itu, dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, siapa nabi yang kan yang menerima kitab harus nabi. Hmm. Kitab itu harus nabi yang terima itu. Mana ada nabi buta huruf? Dari mulai Noah, Noah aja udah bikin perahu. Dia ada hitung-hitungan, dia dia bikin yeah. gambar dari malaikat turun ukurannya hmm. berapa hasta, panjangnya hmm. berapa hasta lebarnya, berapa hasta tingginya. Sudah paham autoget lah. Ya ya kan? Ya. Lalu setelah Noah itu dia punya anak tiga di, dari Bible ya, bukan dari Alquran. Sem, Ham, Yafet. Karena kanan tidak dituliskan dalam Bible. Kanan. Sem, Ham, Yafet itu bapak bangsa-bangsa. Itu keluar huruf paku pertama ketika zaman Babilonia itu dari Noah. Tidak ada yang buta huruf. Lalu Bapak Abraham, Nabi Ibrahim salam punya anak Ismail, Ishak. Wah bisa baca tulis. Hmm. Ismail bapak dari 12 raja-raja bangsa Arab. Dan Allah memberikan nama itu langsung dari Allah. Namanya Yishamael. Y Yi, itu act like Shema. Itu artinya mendengar. Dan L el, itu Elloh. Allah. Artinya Allah mendengar dan Allah bertindak. Hmm. Yishamael. Yishamael. Karena sama seperti uh, uh, siapa? -h -h -ki -el. Pokoknya ada yang LL itu itu ya, Allah, ya. itu nama Tuhan di belakangnya. Immanuel hmm. uh, Gabriel. Hmm. Siapa lagi? Banyak yang hmm. Dani L. Daniel. Daniel itu Dani itu artinya hakim. Dani hmm. uh, Daniel artinya Allah menjadi hakimku. Jadi kalau kasih nama Dani itu berat juga ya. Dani itu artinya hakim. Nah, ini adalah beberapa. Lalu ada pertanyaan lain? Ini 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 penyebabnya. Iya, iya. Ini penyebabnya. Hmm. Jadi sekali lagi ini penyebabnya. Saya saya tidak berangkat dari mimpi Ustaz. Ada banyak orang mualaf dari mimpi mau nikah. Hmm. Gitu kan karena anak Ambon lihat uh, perempuan di Jawa ini LED gitu. Agak-agak <laughs> uh, terang ya warna kulitnya ya. Jadi alhamdulillah ea, ea, ea. gitu memperbaiki keturunan ya. Gitu. jadi saya 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 alhamdulillah dapat hmm. istri orang Magelang. Jadi, ikhwan ahwat ya yeah. uh, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya, sosok uh, Ahmad Kainama, nama, bahkan nanti nama waktu uh, Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus, Agustinus Christopher Kayi nama, Christopher Kainama. Agustinus, bapak gereja itu namanya dipakaikan hmm. pada saya karena papi saya uh, pas baptis harus ada nama baptis, nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama hmm. bapak gereja, bapak gereja, bapak ya? gereja Agustinus, lalu Kristo. Kristo itu pengikut. Kristus, Ovel anak laki-laki, Kristovel -laki. artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kayak nama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga uh, sejarah riwayat, riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh nggak usah lah kayak. Gitu. Nggak maksudnya. Beliau. Oh iya. Nanti kan orang bertanya-tanya itu ustad bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya, ada oh. basic pembelajari ini iya. ya. Ya, walaupun gitu. tidak dipercaya. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah tidak Tapi dipercaya. kan ilmu itu ada bukti, kan. Iya, ilmu itu ada bukti. Apalagi kita kayak ilmu itu diajarkan, gitu ya. Apalagi kita ilmu itu diajar. Ini kan membuka kita, gitu. Apalagi banyak sosok sebenarnya yang dia ingin membuka secara literatur. Bangsa ini kan minim literasi, makanya oh, kita harus, kan, ketika kita bersatung iya. dengan literatur, kita kan yang belum tahu wah 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 gitu Iyi, ya. Insyaallah. Ini cerita ini cerita literatur ini perlu dijaga sebenarnya bangsa. Supaya oh, kita harus, ini harus. Iya, supaya kita ini mengkaji. Iya mengkaji. Jadi mengkaji hmm. ini membawa saja ke saya nih kayak nama ini membawa hmm. kepada uh, gini. Ketika saya baca al-tit khalun kafir menakmah etnatakahmah muhammad di bila kota kasta itu, ketika saya baca itu, maka saya merasa bahwa something wrong with this person gitu hmm. ada sesuatu yang masalah ini dengan 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 personalitas Jesus yang aku kenal karena karena aku kenal di gereja nggak begini dia makanya dari pengalaman Rusa ini ya. uh, banyak tokoh-tokoh uh, juga yang ketika kita baca gitu ya, ya. Uh, muncul muncul Hidayah itu dari ketika dia belajar gitu ya. Ada juga kan dia mendapat hidayah karena dia memang menjadi madu gitu ya, dapat siraman apa dapat siraman iya. dapat ceramah agama gitu ya. Oh, iya, ada yang seperti itu. Iya, ada yang seperti itu juga gitu ya atau dari Ada yang dengar azan nangis. Dengar azan. Ada yang apa Jadi faktor, ketabrak bemor. Faktor dari luar gitu yang betul-betul kena ke dia. Oh, Tapi gitu. ada loh Ustaz yang ketabrak bemo masuk Islam. Ada. Ketabrak bemo di Cikini. Masuk Islam. Tuh, iya, masuk Islam. Soalnya pas begitu di senggol sininya sama Bemo, duh gitu dia, astagfirullahaladzim. Bukan saya Kristen. Kenapa astagfirullah gitu? Seharusnya apa kayak haleluya kayak gitu. Iya <tuk> kan masuk Kristen. Gitu. Aku teruskan sedikit boleh? Iya so? boleh, boleh. Sebagai penyampaian begini. Hmm, supaya jelas bahwa tidak ada maksud dari kainama untuk menyerang hmm. atau menjelek-jelekkan agama yang lama. Dibilangnya agama mantan gitu. Enggak. Enggak. Aku aku bilang begini. Ketika kita mengenal sesudara kita melalui data-data yang valid, data-data hmm. yang apa yang, yang yang memang berasal dari beliaunya sendiri dari dari sumber tulisan kitab suci, hmm. sesudara kita tersayang ini orang Islam jadi makin bisa menempatkan kata toleransi pada tempat yang proporsional. Saya mohon maaf ya Ustaz ya, saya mohon maaf, saya mendapatkan uh, seperti kerangka dari para Tuan Guruku sayang, para sepuh orang tuaku yang aku hormati di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Hmm. Ketika saya menyampaikan sesuatu, haruslah berpegang kepada pemahaman bahwa ujungnya adalah menempatkan kata toleransi insya Allah pada tempat yang proporsional. Karena maaf, tiga 34 tahun belakangan ini di Republik Indonesia, ini kata toleransi sudah toleransi ancur-ancuran. Hmm. Kata toleransi hancuran-hancuran, serius. Yang kena siapa? Orang Islam terus. Hmm. Orang Islam anti toleran. Para mu'alaf itu anti toleran, radikal menjadi tunas-tunas terorisme. Enggak, hmm. enggak gitu. Karena kata toleransi itu salah. Ketika kita mengenal siapa itu Yesus yang sesungguhnya, maka para mu'alaf ini akan bisa membawa hidupnya dalam keadaan hidup toleransi di negara yang plural, yang sekular, yang bermacam-macam Bineka Tunggal Ika ini justru menjunjung tinggi kata Bineka Tunggal Ika pada tempat dan strata yang proporsional. Tidak lebay. Contoh, mengucapkan selamat Natal. Saya ditanya, mm -mm. Ustadz Kei kan dulu pernah di sana. Iya, naam, sore. Mengucapkan selamat Natal, orang Islam boleh enggak? Kalau saya bilang begini, saya nggak pernah larang orang mengucapkan selamat Natal, enggak, serius dengan segala rasa hormat. Mm -hmm. Saya nggak pernah larang orang mengucapkan selamat Natal, tapi kalau engkau muslimin wal muslimat, ahi wal uhti, sayang kepada saudara mu Kristen dan Katolik, jangan ucapkan kalau sayang. Yang mengucapkan selamat Natal 25 Desember itu orang Muslim yang tidak sayang, saya tidak mau diedit ini ya. Saya pesan agar ini tidak diedit orang yang mengucapkan selamat natal 25 Desember itu justru orang yang tidak sayang sama orang-orang saudaranya di Republik ini. 25 Desember mengucapkan selamat natal. Tidak sayang dia. Tidak sayang. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah lahir 25 Desember. Ketika diucapkan 25 Desember selamat natal atas kelahiran Yesus. Engkau sedang memfitnah Tuhannya orang-orang itu. Engkau sedang menjelek-jelekan saudaramu punya Tuhan sesembahan. Al-Quran melarang itu. Jangan kau hina, jangan kau jelek-jelekan sesembahan mereka dan Tuhan mereka. Hmm. Karena bisa jadi mereka akan menghina Allahmu dengan tanpa berpengetahuan. Berarti 25 Desember itu hoax. Kan? Apa tuh? Hoax ya. Maksudnya? Hari lahir 25, 25, Desember itu. Oh iya, kalau saya bilang hoax. Karena apa? Karena <laughs> dibangun. hoax itu sudah berjalan 1700 tahun kurang lebih. Nah lagi. itu kok bisa. Iya. Hmm. Pertama keluar tuh 331 tuh. 351 dilegalkan. 351 masehi. Hmm. 331 pertama kali idenya, bukan 325. 325 itu konsili pertama. Demikian Ustaz. Dan aku ingin sampaikan di berikutnya Ustaz. Boleh ya? Kan boleh. katanya ngalir aja. Boleh, boleh Ustaz. Ini bu udah bukan ngalir nih, tumpah nih kayaknya nih. Soalnya saya kalau sampaikan sesuatu nggak tuntas, saya suka sakit sakit kepala Ustaz. Yang berikutnya adalah saya mengenal Yesus yang lain Ustaz. Hmm. Ini Yesus yang bukan bukan seperti yang aku kenal. Uh, Google aja ya saya nggak mau ini saya nggak mau dari saya nggak nggak harus dibuktikan Kayaknya nama ngomong harus bisa dibuktikan gitu ketik di Google Alkitab bahasa Arab ikut apa Arab kan ada yang bahasa Indonesia bahasa asli yang mendekati Bible itu adalah bahasa Arab bahasa Semitik hmm. satu rumpun nah nanti setelah ketik Alkitab bahasa Arab, nda? Alkitab bahasa Arab. Nanti keluar pilihannya, pilih yang ada tulisan Filipi. Tulisannya warnanya biru. Wait Filipi. Ada, ada Filipi ada? Filipi. Filipi empat yeah. kalau nggak salah itu. Ya. Yeah. Kitab suci mobil. Ya. Yeah. <laughs> Filipi 4.13 klik aja. Klik. Nanti keluar warnanya hijau. Kitab suci. Kitab suci judulnya atasnya, hmm. betul? Nah, di bawah itu ada kotak kosong panjang. Kotak kosong panjang. Kolom. Kolom panjang di itu diklik lalu diisi. Isinya apa? Isinya adalah Lukas 2 spasi 2 tanda bagi 21. Seperti ini, Ustaz. Lukas. Ustaz kan ketik di kolom panjang itu Lukas spasi 2 tanda bagi 21. Biasa aja, Lukas spasi 2, tanda bagi 21. Cari! Nanti keluar di atas bahasa Arabnya. Ustadz, boleh tolong dibacain? Hmm. Tapi jangan cepat-cepat. Supaya saya jangan dibilang bohong. Saya nggak mau dibilang. <tik> Wafil yang ini, bahasa Arabnya ya? Iya, bahasa Arabnya. Wafil bisa digedein yomisamin. kok itu. Bisa digedein, kalau kecil bisa digedein. Wafil yang misamin, iya. hana waktu khitani. Hana waktu khitan. Saat khitan ini, saat sunat. Oh. Terus, terus Ustadz. Terus wa Isa wa malak makal. Jadi uh, kepada Isa yang nama itu diberikan hmm. oleh malaikat. Ma malak khabilat bihi Maryam. Hmm. Nama yang diberikan sebelumnya kepada Maryam. Siapa namanya? Tidak pernah Jesus. Yeah. Alkitab tidak pernah tulis Jesus. Tidak pernah. Namanya siapa saat? Isa. Isa. Jadi sering ada orang yang bilang, Yesus itu yang di Kristen berbeda dengan Isa yang ada di Al-Quran dan orang Islam. Siapa bilang tuh segede lem gambreng ditulis tuh? Namanya Isa. Isa. Namanya hmm. Isa. Gimana Antum? Namanya Isa. Nah, jadi kalau Antum bilang, Selamat Natal 25 Desember. Hey, come on. Dia disunat. Gimana dia dihitan? <laughs> dia dihitan. Hmm. Ya. Lalu Ustadz Afwan, uh, kotak kosongnya tadi kan belum ditutup ya kotak yang panjang itu ya. Belum ada ya, di bawah. Baik. Ketiknya kis kisah aja kisah kisah spasi sepuluh tanda bagi tiga puluh satu. Ini Yesusnya jadi lain kalau kita belajar bener gitu, apalagi belajar di tempat di kampungnya Doi. Ini ada di Bible kan? Lo ini kan Bible. Iya. Di mana Iya. Jadi saya nggak mau lari dari Bible. Ini Ustaz, Afwan. Uh, kisah spasi 10, tanda bagi 31. Ketik lagi di situ. Nanti cari lagi bahasa Arabnya. Kisah sudah dapat Ustaz? Udah. Ya silakan tolong. Saya minta maaf ya, saya bukan nyuruh-nyuruh Ustaz. -nyuruh, nggak apa-apa. Afwan. Tolong bacakan, Ustaz. Wa qala ya Ya. sami Allahu salatuk wa Ya, itu. Pelan-pelan, pelan-pelan, Sa. Hmm. Sami apa? Ya Cornelius. Cornelius adalah seorang Italia, orang bule. Dia adalah kalau di, boleh dibilang dia mualaf pertama. Karena dia yang bilang uh, Allah itu satu dan Yesus itu adalah utusan Allah. Jadi dia mengaku di depan Yesus dan di depan para harawarion yang itu apa yang adalah 12 disciples atau 12 murid, dia bilang, aku mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Yesus itu adalah utusan Allah. Hmm. Itu sama aja seperti syahadat. Nah Ustadz boleh baca lagi pelan-pelan. Ya Cornelius, apa? Ya Cornelius, sami Allahu salatak. Ya, sami Sami Allah. <laughs> Berarti Yesus punya Tuhan. Sami Allah. Yesus. Resolat. Kalau ada yang meng, itulah saya se bilang Antum bilang selamat Natal Antum nggak sayang. Antum memfitnah Yesus jadi Tuhan. Yesus bilang Yesus punya Tuhan kok. Hmm. Sami Allah terus lagi set? <tik> ah pelan 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 pelan. kotik. Ah, di depannya ada? Oh, di depannya. Ya. Wa liya Kurnelius, ya. sami Allahu salataka. Ah, uh -uh. salatuka, salataka. Yeah. Terus? Wazakaro Wazakaro Sodakotika. zakara, Itu ajaran Kristus cuma tiga kepada Cornelius Itu aja. Salat kepada sholat. Allah, mm -hmm. Zakaru telah diingat dan mengingat Allah, zikir. Gitu ya. zikir. Mm -hmm. Dan sedakkatuka bagaimana mungkin ini Yesus yang Kristen gitu loh. Bagaimana mungkin ini Yesus yang mengabarkan Trinitas? Bagaimana mungkin gitu? <laughs> Saya jadi nggak ngerti ini, ini ini, ini ajaran Yesus kok gue jadi nggak kenal gitu. <laughs> Ajarannya sholat, zikir, sedekah, sunat, uh, Ustaz keluar dari situ. Uh, tunggu, 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 Aduh, udah keluar ya, udah keluar, udah keluar. Sebentar, sebentar, sebentar ya. Sebentar kita, 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 satu, satu lagi di kotak itu yang tadi, di kotak di kotak bawah itu. di kotak yang kosong itu, itu satu lagi, satu lagi. Sebentar, sebentar, kita mulai urut nih, ngapain aja si Jesus ini nih? Saya, saya bukan, bukan untuk orang jadi Islam yang enggak, atau menyerang, menghina, menodai enggak. Ini pengalaman saya, kayak nama, hmm, enggak, saya menghaji, enggak ya. orang. A -a, hmm. a -a, a -a, a -a. ya, jadi bukan, bukan untuk, untuk apa, untuk untuk orang jadi, wah itu kayak nama itu bikin orang jadi Islam. Ah, nggak ada untungnya juga saya. Saya kalau ada yang nonton saya, Alhamdulillah, terakhir kemarin di di Malang. Itu ada orang yang menjadi orang yang ke-1048, Alhamdulillah. Saya, yang ngobrol sama saya dan saya tuntun syahadat. Hmm. Dan semuanya itu tercatat legal karena dibikinkan Sertifikat, sertifikat ya. Masih tanggung Sunda Kelapa bikin sertifikat. Oh. Tidak boleh sembarangan. Jadi sebelum dapat sertifikat mereka harus belajar tentang Islam tiga bulan. Hmm. Lalu SKPI keluarkan juga sertifikat. Nanti nomor sertifikat itu dilaporkan ke Departemen Agama untuk keduk capil. Oh, iya. Dia nggak perlu ganti nama Ustaz. Tapi agama di KTP itu jadi Islam. Nanti berubah. Ya. Gitu ya. Jadi Alhamdulillah 1048 Ustaz. Oh ternyata administratif juga ya? Oh harus, saya nggak mau harus, gitu. Ya? Saya nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak yeah, yeah. mau, mau, saya. Semuanya harus jelas. Hmm, kisah yang tadi, Ustaz, kisah. Ya. Yeah. Itu diganti angkanya aja, Ustaz. Kisahnya diganti menjadi 10 tanda bagi 9. 10 tanda bagi 9, Ustaz. 10 tanda bagi 9. Ya. Sudah Ustaz? Sudah. Silahkan. Saya mohon maaf ya Ustaz ya. Gak apa-apa. Ya. Sekarang ada Petrus kayaknya nih. Ah. Iya. <laughs> wafil ghodi bayinama. Wafil ghodi bayinama hum. Ya. Yak taribuna minal madinah. Terus, terus, terus. So butrusu. Iya. Ilas satai liusolli Sa'atal Duhur hmm. Maaf, terus ngapain? Sa'ati Sholat Sa'atal Duhur, duhur. Hmm. Ini Bible yang ngomong Aduh, aduh, aduh Terus orang marah lagi, kenapa harus marah sih? Jangan marah-marah lah Ya. Lalu kisah yang tadi diganti Markus Ustadz Markus 1 tanda bagi 35. Biasa. Markus 1 tanda bagi 35. Nanti kita boom, kita kunci dengan dengan dua ayat terakhir. Hmm. Markus spasi 1, 35. Fadal, Ini, ya. Ini Yesus yang melakukannya ya, bukan bukan murid-muridnya. Dan ini ada di Bible. Ya. Wa qoma Isa Fis subahil bakiri qabla tulu'il fajri. Iya. Wa kharaj wa kharaja dari wa dhahaba ila makanin mun'azilin li Soli dari subahi sampai mendekati fajri. Salat apa itu dia? Heeh. Hmm. Bisa bangun pada waktu hari subuh. Uh -uh. subuh. Ya, dia salat subuh. Yang terakhir, saat nih. Yang hmm. terakhir, nih. Yang terakhir, nih. Rame, nih. Kisah lagi spasi tiga, tanda bagi satu. Kisah... spasi tiga, tanda bagi satu. Hmm. Tidak ada ajarannya yang saya ketemukan di gereja. Puyeng saya. Puyeng, Ustaz. Siapa yang nggak puyeng? Ya kalau orang-orang lain yang tidak puyeng, ya nggak apa-apa itu. Ya itu hak antum dan saya menghormati itu. Tapi saya puyeng. Karena ajarannya dia sih tidak lakukan gitu. Silahkan, Sir. Kisah tiga, satu. Wa yaumin. Ya. Zahaba butrus. Ya. Wa ila baitillah. Ya. Li sholati asra. Ini baitullah tuh mungkin dulu bait. Aksa. Aksa. Iya, kiblat pertama. Baitullah. Salat apa dia di situ, Ustaz? Asar. Tadi sholat zuhur, Iya. sekarang sholat asar. Subuh, asar, hmm. zuhur. Baik. Sebagai penutup, Ustaz Afwan. Hmm. Uh, Markus, 12, tanda bagi, 29, Ustaz. <tuk> Matiin aja telepon lah. Supaya enggak ini. Supaya enggak mengganggu. Fatal, tuan guru. Apa katanya tuh? Israel selalu ada ya di mana-mana ya. Fa ya, isa, ya, isa. Ya, berarti yang menjawab Isa ya, aja ba Isa. Fa Ahammu wasiyatin hiya isma' ya Sa'bi. Al-maula ilahuna huwallahu ahad. Hmm. Sekali lagi dong Ustaz. Enak Ustaz bacanya, benar. Asli. Sekali lagi Ustaz. Faja ba'isa ahammu wasiyatin hiya. Isma ya sabi al maula ilahuna huwallahul ahad. Allahu ahad. Lalu dia apa ini? Ya Syabi ini orang Israel. Iya. Itu ajaran beliau kan berarti kepada orang Israel. Iya. Mengajarkan apa? Sholat, udah jelas. Kitan. Allahu ahad. Ini bahasa Ibrani-nya begini, Ustaz. Fayomer hmm. eksyu uh, hamasiyah. Shemah Yisrael. Adonai Elohenu. Adonai Ehad. Adonai Elohe. Adonai Ehad. Elohe Eh Allahu Ahad. Dan, dan 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 bukan dia gitu. Dia bilang Allah Ahad. Ingat hmm. itu. Itu ajaran yang utama itu. Hmm. Aku tidak pernah ajar yang lain. Aku ajarnya itu Allahu Ahad. Allahu Ahad. Lalu sholat he bukan nyanyi. Saya mikir gitu. Karena hmm. saya saya suka main piano, Seth. Saya suka main piano. Saya suka banget main piano dan nyanyi. Ya eh, lah orang Ambon. Iya. Saya suka main piano dan saya nyanyi. Saya dulu sempat mengajar di, di Cibubur, Ustaz. Hmm. Saya nggak bisa sebutin nama sekolahnya. Hmm. Saya pernah mengajar di situ dari mulai SD, SMP, SMA. Saya ngajar musik, Ustaz. Hmm. Saya ngajar piano. Saya ngajar drum. Ada sekolah di Cibubur, sekolah uh, internasional swasta. Hmm. Saya ngajar musik. Tapi itu itu justru tidak diajarkan oleh Yesus, menyanyi hmm. itu. Yesus ajar salat, khitan, Allah wahad, sedekah, berzikir. berzikir. Ini kan bukan ajaran saya saya bilang wah ini saya mesti bagaimana? Berarti kalau saya sungguh-sungguh menjalankan perintah Yesus karena saya bilang saya Kristen, Kristen hmm. itu artinya the followers of Jesus. Yeah. Mengikuti Yesus sebagai pengikut Yesus, bukan hanya mengikuti dia tapi melakukan apa, apa yang... yang diajarkan. Hmm. Kalau kau tidak melakukan, kau bohong, kau bukan Kristen. Hmm. Saya melihat Susu dalam muslim ini kristian kan jadinya. Ini bukan bukan menghina Ustaz. E, ketik yang di Google kosong aja Ustaz. Ketik di Google kosong. Ketik di Google kosong. Keluaran spasi 3 tanda bagi 5. Keluaran spasi 3 tanda bagi 5. Saya suka banget begini. Soalnya saya nggak mau dibilang bohong. Keluaran spasi 3 tanda bagi 5. Silahkan Ustaz. Jangan datang dekat-dekat, dan tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Hmm. Dapat dimengerti sebagai dua perintah. Oh, no, no, no. Uh, versi itu, itu tafsir. Oh, tafsir. Uh, ada ayat versi paralelnya, diklik aja. Versi paralel. Sabda. Nah, itu yang oh, ya. Ini atas. Ya. Hmm. Bisa digedein kalau, Bisa. Bisa. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kalau mau masuk tempat kudus, tempat ibadah, lepas alas kaki, kasut. Ya. Udah. Uh, sekarang 35-nya diganti 30-20, jadi keluaran hmm. 30-20. Ini pelan-pelan aja, pelan-pelan. Jadi supaya tahu gitu. Aku menemukan Jesus yang lain ini, hmm. ini yang sama sekali aku nggak kenal ini. Bahkan sampai puncaknya nanti, ketika aku menemukan bahwa dia masalah buhu wa makataluhu. Hmm. Ayo gimana itu? <laughs> kan ini parah, Ustaz. Buat saya, bukan buat orang-orang. Buat saya pribadi. Ini kan pengalaman saya, Ustaz. Ya, ya silakan Ustaz. 30-20. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, ya. haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Ya. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api Kurban. apian ya. Jadi membasuh tangan Tuhan. dan kaki dengan air. Ah, bahasa aslinya itu membasuh tangan sampai kaki hmm. termasuk masukkan air ke hidung. Ya. Lalu uh, Nehemia 8:6. Nehemia hmm. nomor 12, Nehemia N -E H -E M I, Nehemia 8 tanda bagi 6. Gini, Ustaz. Afwan. Nehemia 8:6 ya. yang nomor 12. Nehemia 8:6. Iya, hmm. silakan, Ustaz. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Jadi Ezra ini hmm. seorang nabi, Nabi Uzair alaihissalam. salam. Nabi Ezra, Jadi Ezra berdiri di depan, seluruh bangsa di belakangnya dia, tapi belum ada aturan. Jadi masih nyampur anak kecil, orang tua, perempuan, laki-laki nyampur di belakang. Di depan dia sendirian, dia berteriak sambil mengangkat tangan, Allah yang maha besar. Terus, hmm. terus. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil ah, mengangkat amin. tangan. Amin. Lalu Sar, Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dengan muka sampai ke tanah. Ngapain itu? Sujud. Iya. Hmm. Lalu bangkit lagi. Allah yang Maha Besar. Amin. Hmm. Amin. Amin. Hmm. Lalu ada ada gerakan yang namanya tahilat. Jadi yang tadi itu disebutnya hilal. Kata hilal ini artinya mengucapkan nama Tuhan lebih kuat dari biasanya. Hilal. Dari kata Hilal ini diambillah kata yang sering kita dengar oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Hilal Eyah. Pernah dengar? Hilal Eyah. Kalau di sini apa? Hmm. Ah. Haleluya. Ini asalnya dari sini. Hilal, eh Eyah. Hmm. Allahu Akbar. Lalu mereka setelah Hilal, mereka tehilah. Ini namanya tehilah. Atau puji-pujian biasanya dibaca baru kata Dona Elohenu melek feolam biasanya begitu. Hmm. Lalu habis itu prosku eno sujud. Lalu bangun lagi Allahu Akbar habis. Hmm. Nah, itu kalau orang begitu lagi ngapain tuh eh, Ustaz? Ya, salat. <laughs> Takbir, ruku, menyentuh tanah, sujud. Hmm. Uh, iya. Ulangan pasal 8 ayat 6. Hmm. Kita abisin tuntas supaya kita kain nama nggak pusing. Apa yang menyebabkan dia jadi Islam? Bukan untuk menyalah-nyalahkan Alkitab enggak lah. Orang gua Islam jadinya gara-gara Alkitab kok. Gitu. Ulangan. Ulangan pasal 8 ayat. Eh maaf. Ulangan pasal 14 ayat 8. Maaf. Ulangan pasal 14 ayat 8. Ulangan pasal 14 ayat 8. Baterai is low. <laughs> Juga babi hutan. Ya, kenapa itu? Karena memang berkuku belah. Iya. Tetapi tidak memamah biak. Iya. Haram itu bagimu. Ha -ha. Daging binatang binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Iya. Bawahnya? Oh, demikian juga babi. Iya, jadi ada dua di situ, Ustaz. Ini mengurung supaya tidak ada kemungkinan. Ya. Nanti orang dibilang juga babi hutan. Berarti babi ternak boleh dong. Wow. Oh enggak, dikurung di situ. Itu hebatnya. Memang dikurung udah. Dikurung. Babi hutan enggak boleh. Babi ternak juga. Demikian juga babi. Haram itu bagi jangan dimakan. Hmm. Imamat, imamat biasa, Ustaz. Pasal 10 ayat 9. Imamat pasal 10 ayat 9. Imamat biasa IMAT, IMAT. Imamat pasal 10 ayat 9. Ya, apa katanya Ustaz? Imamat pasal 10 ayat 9. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras. Engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan supaya jangan kamu mati. Kamar nggak boleh haram. Hmm. Nggak boleh. Kejadian pasal 17 ayat 14. Hmm. belas Jangan Islam semua <laughs> Kejadian pasal 17 ayat 14. Nanti kita tutup dengan Daniel nih. Asik. Kejadian pasal 17 ayat 14. Kejadian pasal 17 ayat 14. Hmm. Ya. Dan orang yang tidak disunat, iya. yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Hmm. Kalau nggak dikhitan, bunuh. Hmm. Kalau nggak disunat bunuh, nggak ada urusan, badung amat. Kita hmm. lu orang disuruh Allah, nggak dihinak, bunuh. Apaan itu? <laughs> ah, kejadian sudah, ini sudah. Perempuan-perempuan. Ah, 1 Korintus pasal 11 ayat 6. 1 Korintus pasal 11 ayat 6. 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Nah penutupnya nanti Daniel. Abis ini Daniel. Uh, dalam bahasa Arab. Arabic Bible. Kis ya. Oh satu. Ini satu dua. Korintus pasal 11 ayat 6. Nomor dua beda ya? Iya beda. Satu Korintus pasal 11 ayat 6. Ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, uh -uh. maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Uh -uh. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Boleh nggak pakai tutup tudung? Boleh. Uh -uh. Tapi bahasa Inggrisnya bilang shave, bukan gunting. Shave, shave itu bukan gunting, bukan. Shave itu apa? Cukur. Dicukur, digundulin. Ya. Jalan sana nggak apa-apa nggak pakai kudung nggak pakai jilbab nggak apa-apa boleh hmm. sama bilang nggak boleh boleh asal botak gundul ayo sok gitu karena kalau perempuan tidak menutup itu artinya dia sedang menghina tahta Tuhan hmm. jadi harus ditutup gitu Ustaz. terakhir ketik Arabic Bible Ustaz. Oh, ini agak-agak berat ini Arabic Bible hmm. nomor 13 ketik di Google kosong Arabic Bible nanti saya kasih tahu cara bukanya Arabic Bible, hmm. pilih yang Coptic Church, Coptic Church ada tulisannya Coptic, Coptic Church, ya klik aja Ustaz. klik, hmm. ya udah, nah udah terbuka Ustadz ini, maaf ya saya kasih tahu, nanti Ustaz boleh ajarkan yang lain ya, hmm. e, nanti ke bawah ada Daniel, Ezra, Nehemia, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Yesaya, Jeremiah, Daniel, Daniel, lalu spasi 9, mana angkat Ustaz? 9, tanda bagi, 3. Masuk Ustaz. Oke, Ustaz tolong bacain itu besar Daniel? Daniel, ya hmm. Wajah tu, wajhiyya ilallah. <laughs> Jadi kalau sholat, katanya di depan itu sebelum sholat, baca ini dulu ini di, awal sholat. Hmm. Di awal sholat yang tadi tuh. Kan kita sholat, 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 solat tuh. Ah, ini di depan nih bacanya ini. Silahkan. Hmm. Fawajjah tu wajhiya ilallah sayyidi taliban bis sholati watad, watadurru'ati bis sawmi wa sam'i ewa sam'i hmm. Ya. Jadi pada saat sholat baca fawajjah tu wajhiya ilallah. Seperti apa itu? Bukan seperti emang itu udah ada dari zaman dulu. Ini wajah tuh Ini wajah tuh hmm. Demikian saya. Sa. Jadi memang tidak dirubah. Sa. Tetap ada di. Saya nggak saya berani bilang. Sa. Oh iya. Yeah. Ya itulah pengalaman saya. Sa. Hmm. Kenapa saya mengucapkan dua kali sadar Tapi saya bilang saya mencintai Yesus. Kalau kalau kita sungguh-sungguh mencintai Yesus. There is no other way. Tidak ada cara lain. Ucapkan syahadat iya. ketika kita mm. mengatakan, Ashadu duale ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah." Mm. Berarti kita telah mencintai Yesus. Caranya gimana? Cintai habis-habisan rasulullah. Jangan ada yang lain, jangan ada nama lain, jangan ada. Cintai sungguh-sungguh rasulullah. Cintai sungguh-sungguh rasulullah. Ketika kita sungguh-sungguh mencintai Rasulullah, Habibullah, wa Nabiullah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibn Abdillah, maka engkau telah mencintai Nabi-Nabi sebelumnya. Kita tidak bisa mencintai Yesus, tidak bisa. Kita harus mencintai Rasulullah dulu. Ketika kita mencintai Rasulullah, otomatis kita mencintai Nabi-Nabi sebelumnya. Kita tidak bisa mencintai Nabi-nabi, Nabi Ibrahim, nggak bisa. Karena apa? Hmm. Karena memang tidak boleh. Saya, saya, saya uh, ada, ada namanya uh, targum. Targum ini adalah bagian dari Talmud, buku-buku Talmud. Hmm. Itu melarang orang-orang di luar is, Bani Israel, namanya goyim. Mereka sebut goyim, yeah. uh, gentiles. Nggak boleh, Nggak boleh. Mereka ya untuk mereka. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencintai nabi-nabi yang lain? yang adalah keturunan Israel. Hmm. Caranya dikasih lah lewat Bible sendiri. Apa? Cintai Rasulullah yang tadi kita baca Ahmad. Iya. Muhammad. Hmm. Karena kita nggak bisa cintai mereka langsung. Kita cintai habis-habisan Rasulullah Muhammad SAW. Maka engkau telah mencintai Nabi Muhammad yang Demikian, Luar biasa. Makanya tadi dibuka dengan kalimat Ahmad. Ahmad. Itu ya, ya. Dibuka dengan itu. Itu yang membuka Pemikiran dan juga mendapat ya. hidayah. Ustadz merasa mendapat hidayah ya, dari situ. Ya, insya Allah. Masya, Luar biasa. Allah. Masya Allah. Maka itu sampai sekarang aku tidak mau menyerang keimanan Kristen, apalagi gereja, hmm. karena aku tahu ini semua dari gereja. Gitu. Hmm. Mereka yang yang bayarin, mereka yang. Hmm. Begitulah. Baik. Terakhir. Nah, Pak Ustaz, yang bisa di sharing ini sekarang bagaimana pak ustadz ketika tadi ingin mengamalkan iman dan juga ketakwaan itu ya. yang sesungguhnya kepada allah hakot ya. muslimun. ya maksudnya bagaimana dalam aplikasinya atau dalam aplikasinya uh, sekarang saya... bagaimana gitu ustadz mendalami sebenar sebenarnya takwa kepada allah itu Kan punya ilmu ini. Apakah saya harus mendakwahkan gitu ketahuan saya ini? Sepertinya gitu. begitu yang saya dapat. Hmm. Ketika saya sungguh-sungguh belajar Islam bersama para Ustadz di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng Jakarta Pusat, hmm. uh, ketika saya makin belajar Islam, semakin di situ saya merasa seperti ada pertanyaan di hati saya gitu. Kau tahu itu? Kau pernah pikir gak ada saudaramu di luar yang yang merasa ini ini salah gitu. Yeah. Uh, mereka tidak tahu itu. Hmm. Nanti suatu saat kau mati, Kei. Hmm. kau berani nggak ketika ditanya? Hmm. Kenapa sesaudaramu itu tidak mengucapkan Ashadu ala ilaha illallah hmm. wa rasulullah dan mengatakan bahwa hmm. kul huwallahu ahad allahus samad. Hmm. Kenapa mereka tidak? Karena engkau tidak menyampaikan ya, ya hmm. Loh. Ini harus disampaikan. Walaupun pahit. Ini pahit, Ustaz. Yeah. Buat si penyampai dan buat orang yang disampaikan. Hmm. Kalau kita menyampaikan ini sebagai satu sarana untuk seperti membuat orang beragama Islam. Tidak. Akhirnya saya menemukan. La ikraha bidin gadatabayana yeah. rusduminal go'ifam mayakfur yeah. bitaguti wayu'min billah. Hmm. Fakodistam saka bil urtuan kan hanya kan menyampaikan Fakodis. yang menurut. Fazakir in nama <laughs> antamuzakir hmm. itu yang saya pegang. Islam tidak memaksa karena memang sudah jelas yeah. antara yang salah dengan yang kebenaran itu. Orang-orang hmm. yang beriman kepada Allah. Lanfis wallahu samiul adzim. Baik, luar biasa. Iwan Ahwat, inilah perbincangan. Sebenarnya ini mengkaji ya. Tadi saya belajar gitu ya. <laughs> saya baru pertama kali lo belajar Bible. <laughs> Langsung sama ahlinya. Enggak, enggak, bukan belajar Bible, ini kita oh, baca aja. Oh, kita baca aja. kita baca aja, luar biasa. Bersama Ustaz Ahmad Kainama. Ustaz lahir di Ambon. Enggak. Di mana lahirnya Ustaz? Oh, biarpun hitam, tapi Alhamdulillah saya lahir di Tanjung Priok, Jakarta Utara. <laughs> <laughs> Supaya nggak dibilang Ambon banget gitu. <laughs> oh, lahir di sini, di Jakarta Ustaz ya? Tanjung Priuk, Tanjung Jakarta priuk. Utara. Dan sekarang sudah berkeluarga. Mungkin soalnya aktenya begitu. Yeah. Akte begitu. Masalah <laughs> lahirnya, ya itu papi mami sayang. Yeah. Iya gitu. yeah. iya. Tapi uh, di akte tulisannya Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Iya. Yeah. Anak Priuk, anak Priuk. Anak Priuk. buat <laughs> Iwan Awat yang menyimak lewat radio, pasti penasaran Indonesia kayak namanya seperti apa sih? lihat aja di YouTube channel Rasul TV ya. Nanti kelihatan ini ya sosoknya. Insya Allah, Sudah berkeluarga Ustaz ya? Ustazia? Alhamdulillah. Sudah dikasih amanat anak berapa, Bu Ustaz? Satu. namanya Satu. Atar Ramadan, kayak nama, umur 8 tahun dan sejak umur 4 tahun dia nggak tahu bagaimana Allah kasih keberkahan dia hafal eh uh, juz amma itu ketika dia umur 4 tahun 8 bulan. Subhanallah, itu Lalu, 4 tahun juz amma. Iya. Hmm. Sekarang ini dia sedang beranjak ke Juz 29 ya, dan sudah selesai Sepertinya Juz 29 juga Dia sedang beranjak ke surat-surat besar Surat-surat ya. Oh -surat ya. Semoga nanti jadi pendakwah juga ya, ya. Ini bukan obrolan hmm. terakhir, ini pertama tapi bukan terakhir. Insya Allah nanti selalu <laughs> lagi, maksudnya. Insya Allah, insyaallah. Insya kita mengkaji lagi, bos. Insya, insya Allah, Semoga usaha selalu sehat. Insya Allah, insya Allah. Semoga sendiri dunia Allah, 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 Terima kasih kasi. sudah selalu kesini. Semoga obrolan Allah kita Anak bermanfaat. mengucapkan terima kasih. Insya Allah ini bermanfaat bagi umat. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Allah demikianlah bincang inspiratif bersama Ustadz Ahmad Kayinama. Semoga menginspirasi dan juga bermanfaat obrolan kami ini. Uh, mohon maaf atas segala kesalahan kata kami undur diri bila taufiq wal hidayah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh